semua. Kali ini kita akan membuat teh herbal yang berfungsi untuk meningkatkan imunitas dan mencegah masuk angin. Di masa pandemik seperti ini dan cuaca yang tidak menentu, minuman untuk menjaga imunitas sangat dibutuhkan. Untuk membuat teh herbal, kita membutuhkan alat dan bahan, di antaranya yaitu 1. Timbangan, 2. Kantung teh, 3. Sendok, 4. Alat pres. Adapun bahan yang kita perlukan yaitu ada serbuk kelor dan serbuk jahe. Cara pembuatan teh herbal kelor jahe yaitu dalam satu kantung berisi 2 gram herbal. Setelah itu dicampur dalam wadah mangkuk. Yang keempat, kemudian campuran tersebut dimasukkan pada kantung teh dan diperes dengan